seorang artis berinisial R diduga terlibat dalam kasus pencucian uang bersama ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Aluntri Sambodo. Keterlibatan artis R itu diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus, pada Kamis 30 Maret 2023. Menurut Sitorus, R adalah seorang artis yang sangat terkenal dan saat ini berdomisili di Jakarta. R diduga terhubung dengan Trisambodo dalam banyak bisnis besar. Selain R, ada juga artis lain yang terlibat dalam kasus Trisambodo. Sebelumnya, Indonesia Audit Watch juga mengumumkan bahwa seorang artis berinisial P ikut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Praktik melawan hukum yang melibatkan artis P ini bernilai mendekati 4,4 triliun rupiah melalui kegiatan endorse dan modal bisnis. Rafael juga disebut terakses dengan orang kaya baru yang mengendalikan bisnis dengan modal dasarnya mencapai 170-an triliun rupiah. Kini bisnis itu sudah bernilai triliunan rupiah. Sitorus juga menyebut Rafael terkoneksi dengan seseorang yang berstatus sebagai besannya. Dalam hal ini, Rafael terlibat dalam bisnis produksi bahan bangunan dan juga dalam bisnis membangun properti.